kan Dede kalau mandi suka pakai payung. Diperhatiin sama kakak, dari tadi ngapain Dede ngeliatin motor sampah? Ya, gak apa-apa kak, Dede cuma iseng aja. Masa ngeliatin motor sampah cuma iseng? Ah, kakak ribet, kalau iseng mah suka-suka Dede. Saran kakak, kalau Dede mau iseng, jangan main di motor sampah, bau tahu. Bau mana sama ketek kakak, hayo. Udah gak mandi 3 hari kan? Enak aja, kakak rajin mandi tahu. Wangi gini, kayak bidadari kan? Kayak bidadari, serabi kali. Ih, Dede kayak gitu, gak boleh aja kakak cantik. Ah, kakak juga gak pernah bilang Dede ganteng tuh. Ya udah deh, kita damai. Kakak cantik, Dede ganteng, gimana? Oke. Tos. Gurih. Pak, kayaknya di sini tadi hujan. Iya, emang kenapa? Enggak sih kak, Dede cuma keingetan payung. Dari hujan, tiba-tiba inget payung. Kakak curiga nih, ada yang aneh sama Dede. Ya enggak aneh lah kak, kalau hujan kan harus pakai payung. Sedia payung sebelum hujan. Itulah preventif. Payung adalah suatu benda pegang yang digunakan untuk mencegah hujan mengguyur tubuh seseorang. Payung juga digunakan untuk menciptakan bayang-bayang dan mencegah terpaparnya seseorang oleh sinar matahari. Payung yang digunakan untuk menahan teriknya cahaya matahari disebut parasol. Payung atau umbrella dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu umbra, yang berarti bayang-bayang. Saat ditemukan pada 4.000 tahun lalu, awalnya payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Sampai akhirnya, bangsa Tionghoa berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Mereka berhasil memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung itu anti air. Pada abad ke-16, keberadaan payung menjadi populer, terutama di negara-negara Eropa Utara, yang memang kerap sekali turun hujan. Semula, payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Lalu, seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, pada tahun 1712 sampai 1786, dengan percaya diri, sering membawa payung di depan publik, sehingga menarik para pria untuk memakainya juga. Begitu populernya payung, sehingga para pria di Inggris menyebut payung itu sebagai teman jalan. Payung-payung generasi awal di Eropa dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditiup kain kanvas yang diberi minyak. Sebagai penarik, diberi sentuhan seni dengan gambar warna-warni dan gagang yang melengkung, terbuat dari kayu keras seperti kayu ebony dan sebagainya. Sampai akhirnya, pada tahun 1852, Samuel Fox menemukan rangka besi
yang dapat digunakan untuk menjaga kain payung. Sejak saat itu, selanjutnya teknik desain payung lebih terfokus pada cara bagaimana menemukan teknologi menutup atau melipat payung itu agar lebih praktis saat dibawa. Pabrik payung pertama didirikan di Baltimore dan Maryland pada tahun 1928. Dek, kita moving dulu yuk. Ayo. Ngomongin payung, Dek. Oh iya, payung. Kan Dede kalau mandi suka pakai payung. Kan payung itu gayung. Ngomong payung, Kak. Dari tadi tuh kita lagi ngomongin payung, Dede. Ya Kak, Dede punya analisa tentang payung. Coba, Kakak pengen tahu bocil bisa nganalisa payung. Tahu kan ada tentara terjun payung dari pesawat? Taulah, emang Kakak hidup di zaman batu. Coba Kakak perhatiin, itu udah bener belum disebutnya terjun payung? Ya bener lah, apanya yang salah? Kalau menurut Dede, salah, Kak. Apa coba salahnya? Namanya terjun payung, harusnya terjun sambil bawa payung. Iya ya, harusnya terjun parasut, bukan terjun payung. Tapi itu juga masih salah, Kak. Hah? Masih salah juga. Bagian apa yang salah? Mau terjun payung, mau terjun parasut. Intinya payung sama parasut yang terjun. Orangnya masih di pesawat. Aduh, analisa yang gak penting. Terjun pesawat, terjun payung. Iya, iya, oh. Terjun pesawat, terjun payung. Iya, iya, oh. Udah Yudi, kita joget-joget dulu. Ayo. Sebagai amal jariah dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.